Ya guys, jadi ini review untuk Fastpack T99 yang udah gua pasang di Fest 2021 kita guys ya. Nanti untuk selebihnya kalian bisa cek sendiri aja. Yo, what's up guys? Balik lagi bareng gua si Jangnya di channel Bang Jange. Ya guys, di video kali ini gua akan mereview untuk pembaruan kit apa namanya Fastpack di PES 2021 yang sudah kita pasang ya. Nah, jadi di sini gamenya udah gua pasang Fastpack untuk T99 ya. Untuk kalian yang belum punya gamenya, yang belum masang T99, yang belum masang kit packnya, bisa kalian cek aja kolom komentar gua di bawah, nanti akan gua sediain atau di deskripsi akan gua sediain. Oke, tanpa basa-basi, di sini langsung aja kita review untuk Fastpack PES 2021 yang sudah kita pasang T99. Let's go. Thank you.
Ya guys, jadi ini review untuk Facepack T99 yang udah gua pasang di Face 2021 kita guys ya. Nanti untuk selebihnya kalian bisa cek sendiri aja, karena di sini gua ngecek hanya untuk klub-klub besar doang guys. Oke deh guys, sampai jumpa di video gua berikutnya ya. Bisa kalian komen, like, dan di subscribe jika video ini bermanfaat, dan bisa kalian share ke teman-teman kalian. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, enjoy your game.